wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. Saya akan melakukan praktikum fisiologi hewan air yang berjudul pengamatan perilaku ikan. Saya akan menggunakan ikan air tawar, setelah itu dipindah ke air asin. Di sini saya menggunakan ikan nila. Sekarang kita mulai. Yang sebelumnya saya menggunakan garam 15 sendok makan. Pindah dulu ikannya. Maaf, susah. Maaf agak susah karena saya menggunakan botol. Sekarang kita ikannya kita pindah ke air asin. Setelah itu kita lakukan pengamatan selama 10 menit. Saya ulangi, saya menggunakan garam dengan takaran 15 sendok makan. Kita amati apakah perilaku ikan tersebut berubah atau tidak. Waktu berjalan sudah 2 menit, perilaku ikan sudah mulai gelisah.
Waktu sudah berjalan hampir 4 menit. Perilaku ikan masih aktif. Oke, di sini kita lihat ikan sudah tidak bergerak kurang dari 6 menit. Kita tunggu. Ya, ikan kembali tidak bergerak. Sebaiknya kita tunggu saja. Waktu sudah memasuki hampir 7 menit. Oke, setelah ikan tidak bergerak, ikan kembali bergerak. Waktu sudah memasuki hampir 8 menit. Oke, waktu sudah 9 menit.
setelah ikan bergerak sangat cepat, ikan tersebut langsung terdiam begitu saja. Oke, waktu hampir 10 menit, ikan sudah tidak bergerak. Ikan sudah tidak bergerak, tapi ikan ini masih hidup. Oke, kita sudah memasuki 10 menit. Ternyata setelah saya mengamati selama 1 jam lebih, ikan tersebut juga belum mati. Sekarang dapat kita simpulkan bahwa ikan nila merah, yaitu ikan air tawar, tidak bisa bertahan terhadap air asin karena salinitas yang tinggi, dan juga ikan nila tidak bisa hidup di air asin. Demikian praktikum saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.